Langsung saja dimulai. Pertama, sediakan peralatannya dan bahan-bahannya untuk membuat mosaik dari kertas origami. Contohnya membuat mosaik gambar bunga. Dimulai dengan menggunakan alat tulis ini untuk menggambar pola yang akan dibuat mosaik. Buatlah lingkaran bulat seperti ini. Untuk membuat gambar bunga matahari, ini batangnya, lalu gambar daunnya. Jangan lupa ya untuk terus mendukung channel kami, klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Untuk teman-teman yang ingin mempraktikkan untuk menggambar pola, kami sarankan gunakan alat tulis berupa pensil terlebih dahulu ya. Setelah menggunakan pensil, lalu gunakan spidol seperti ini untuk menebalkan garis-garis gambar pola. Nah, jadilah gambar bunga matahari seperti ini ya bentuknya. Daunnya juga, bentuk daunnya lebih kecil dari bunganya. Selanjutnya, sediakan kertas origaminya. Potong-potong dengan menggunakan gunting seperti ini ya, kotak-kotak kecil. Persegi 4 kecil maupun persegi 3 juga boleh. Gunakan warna oranye yang nantinya direkatkan di tengah-tengah lingkaran gambar bunga matahari. Gunakan lemnya ya, dengan menggunakan lidi, lalu oleskan dan ratakan seperti ini. Setelah merata, nanti rekatkan kertas yang telah dipotong-potong tadi. Gunakan pinset, rekatkan satu persatu kertas origami yang telah dipotong tadi. Seperti ini ya, pelan-pelan rekatkan dengan dimulai dari sisi garis dalam gambar bunga seperti ini. Sampai akhirnya di bagian tengah dan selanjutnya di bagian pinggir, gunakan yang warna kuning, kertas origami yang warnanya kuning, lalu potong sesuaikan dengan gambar bagian pinggir bunga matahari seperti ini, seperti segitiga ya. Setelah pas dengan ukuran gambar bunga bagian pinggir, potong sebanyak yang diperlukan, lalu rekatkan satu persatu seperti ini. Setelah semua sudah direkatkan kertasnya, berikan lagi garis-garisnya ya untuk membentuk bunga matahari seperti aslinya. Seperti ini.
Lalu berikan titik-titik hitam di bagian tengah gambar bunga matahari agar tidak terlalu terlihat polos. Untuk memberikan warna tangkai, gunakan warna coklat. Gunting sesuaikan ukurannya dengan tangkai bunga, lalu rekatkan. Tentunya sangat mudah ya teman-teman untuk membuat mosaik gambar bunga matahari hanya dengan menggunakan beberapa warna dari kertas origami ini. Untuk mewarnai gambar daun, tentunya menggunakan kertas origami yang warnanya hijau. Rekatkan dan sesuaikan ukurannya dengan gambar daun. Lalu potong seperti ini caranya. Sesuaikan dengan gambar yang telah dibuat dan berikan lemnya, ratakan, lalu rekatkan ya. Berikan garis-garis gambar daun seperti gambar semula dengan menggunakan spidol ya teman-teman. Untuk daun yang kedua juga menggunakan warna yang sama. Caranya rekatkan dulu seperti ini, lalu sesuaikan ukurannya dan potong menggunakan gunting. Membuat mosaik gambar bunga matahari hampir selesai. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami teman-teman dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Apabila suka dengan video tutorial ini, tentunya teman-teman klik like dan tinggalkan komentar untuk kritik dan saran agar channel kami berkembang baik lagi ke depannya. Terima kasih. Salam cerdas.